lagi di channel YouTube Daily Tika Wishing di channel. Nah teman-teman, di video kali ini kami sedang berada di, dari belakang kalian sudah tahu pasti kami di mana. Kami ada di desa terpencil karena kami akan melanjutkan untuk mendesain kamar. Jadi kemarin kita tidak perbaiki habis, tidak selesai karena waktu sudah malam dan temboknya sudah berair begitu, jadi tidak bisa kita lanjutkan tempel menempel. Ayo kita langsung mulai. Ayo kita mulai guys. Thank you.
Gracias.
Wallpaper temboknya sudah habis, lihat. Dan yang sudah terpasang itu yang ini, itu sudah terpasang dan sudah terlihat cantik banget kamar ini. Dan di sini baby lagi tidur, teman-teman. Padahal ini ranjangnya kita mau bersihkan dulu, banyak debunya. Tuh. Tapi baby sudah tidur.
beralaskan ini yang lembut. Teman, lihat bedanya, langsung terlihat sebelah sini bersih kinclong dan di sana dia masih berabu. Ada apa? Astaga, sarang lebah. Mifong, guys, ada sarang lebah. Wow. Ada mifong. Sudah lama. Sudah keras. Jadi guys, dapat sarang lebah di sini. Tapi madunya sudah habis. Tidak ada yang tahu kalau ada di sini. Ayo kita lihat lebih dekat. Wow, bisa-bisanya labu, bisa-bisanya balu. Bisa-bisanya lebah bersarang di sini, guys. Ih, masih ada madunya sedikit, ya. Guys, masih ada madunya sedikit, ya. Halo.
Sudah dirasa sudah malam banget itu di luar. Ini sekitaran jam 7:30 ini. Tadi kita kesini tuh siang-siang. Sampai malam begini teman-teman. Tidak dirasa waktu cepat sekali berlalu. Tuh. Kita lihat. Sudah gelap gulita, lihat. Wow. Sudah malam padang. Tuh, sudah malam banget. Ini kita pulangnya nanti bagaimana teman-teman? Dan kita bawa baby sini pulang malam. Oh my god, sayangku, mau tidak mau pulang, sudah malam banget. Baby itu oke, cuci di sini bagus, tidur di sini oke. Mau tidur di sini? Yeah. Yes, baby tidur. Dan malam jauh banget rumah tuh kita. Yeah, panas sudah bagus. Teh kris switch off apa? Oh. Tunggu di sini, kita orang pasang itu ya, gorden-gorden, ada gorden-gorden, mau tidak mau pasang. Oh, oke. Tunggu tutup, oke. Guys, jadi kata suamiku ini sudah malam, terus baby juga tidur. Jadi kata suamiku itu kita tidur di sini malam ini. Dadakan sekali tidak bawa apa-apa, datang ke sini mau tidur di sini, dingin banget. Udaranya dingin. Sayangku. Yakin tidak mau tidur di sini? Tipe-tipe. Mau switch out caca nih. Guys, jadi kita mau tidur di sini malam ini. Oh. Jadi sebelum tidur kita harus bersihkan ini karena kalau mau pasang gordennya itu harus ada plastik di lantai, teman-teman. Ayo bantu kita untuk bersihkan lantai di bawah ini, kotor banget. Ayo.
teman-teman, karena karena apa tempat gordennya itu kami belum sampai di sini, jadi kita untuk sementara pakai lakban dulu untuk pasang gordennya. Karena ini untuk malam ini saja, karena kita mendadak sekali tidur di sini, tidak ada persiapan sama sekali. Ya. Jadi teman-teman lihat, kami memasang gorden apa adanya saja ini, hanya untuk malam ini. Jadi gordennya hanya ditempel pakai lakban begitu, terus ini sisanya pakai dos. Karena ini gordennya tidak besar, jadi butuh pakai dos guys. Lucu banget tuh. Ngakak, di bawahnya di alas pakai dos, di sini pakai karung. Saatnya sekarang kami mau tidur teman-teman, mau istirahat karena sudah lumayan capek banget hari ini. Wow. Teman-teman, jadi itulah tadi video kami membersihkan kamar, melanjutkan pekerjaan yang kemarin belum selesai-selesai. Dan sekarang akhirnya ini temboknya semuanya sudah terpasang yang bagian sebelah sini. Karena wallpapernya sudah habis, nanti kita akan pesan lagi dan mungkin menunggu 3 hari baru ada lagi. Sebenarnya tadi teman-teman kami tidak ada rencana mau tidur di sini, cuman karena baby sudah tidur, terus hari juga sudah malam, tidak terasa sudah gelap banget. Karena jarak dari sini ke rumah itu sekitar 1 jaman, terus kita itu melewati hutan, jalannya pun berliku-liku, jadi mending malam ini kata suami kita akan tidur di sini demi keselamatan kita bertiga juga, karena takut nanti kenapa-kenapa di jalan. So, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe tayang di kami di channel Sari Sizaki. Oke, jadi suamiku teman-teman, maaf dia sekarang lagi capek banget dan agak sedikit batuk. Sampai sini saja video kali ini karena kami mau istirahat juga. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Ditunggu video-video terbaru dari kami ya teman-teman. See you next time, bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Teman-teman, ini kita pakai selimut 3 lapis karena dingin sekali. Kita nanti tidur di sana. Ya, sudah di rumah saya ya.